Ini teman-teman harus tahu ya, tolok ukur kekayaan itu bukan banyaknya materi, tapi ketentraman jiwa. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang bangun pagi hari, badannya masih sehat. Aminan fi sirbihi, dia aman di tempat tinggalnya atau di jiwanya. Mu'afiyan fi jasadihi, jasadnya sehat. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan cukup untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, maka dia seperti telah mendapatkan dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Itu yang paling mahal. Ada orang kaya raya teman-teman, saya pernah makan begitu. Makanannya penuh, mejanya macam-macam. Dia cuma makan sedikit kecil. Kenapa? Diuji sama Allah dengan penyakit. Ada ayam, ada kambing, ada macam, tidak bisa makan. Dia cuma makan itu saja. Allah uji. Ada orang masya Allah tiap hari angkat sampah. Tangannya kotor, makan, tidak pernah sakit. Kuasa Allah SWT. Ketenangan jiwa itu dalam hati. Bukan dari materi. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Ingat, harta pun kalau dikasih jabatan, cobaan. Cobaan. Kita terima enggak itu untuk kita jadi tunggangi untuk akhirat. Bukan malah bersombong-sombong, bersaing, memperebutkan sesuatu yang akhirnya saling mencaci maki, menjatuhkan. Ini hati-hati teman-teman. Jangan siapkan musuh pada hari kiamat. Bahaya. Bahaya sekali. Kita kalau punya masalah dengan satu orang saja, tetangga kita atau orang yang kita punya masalah dengan dia, sudah cukup dihabisin pahala kita hari kiamat. Ada orang buat masalah setiap hari dengan banyak orang. Tiap hari nonton TV yang dicari gosipnya. Dia tidak kenal siapa artis itu, siapa pejabat itu, main diputar, main dia ikut-reikut dengan alur emosinya. Dia ceritain teman-temannya di kantor. Bagaimana caranya minta maaf nih? Susah. Kalau orang teman kantor kita kerja sama-sama, kita caci maki dia, minta maaf saja belum tentu dia maafkan. Itu pun sulit. Bagaimana kalau orang kita tidak kenal ini? Ada orang tiap hari ngumpulin musuh untuk hari kiamat. Untuk apa ini? Sibuk dengan alamnya orang. Tidak usah teman-teman, syukuri yang ada. Kita kalau syukur Allah tambah. Ada gitu kan konsepnya kan? La in syakartum la azidannakum, itu konsepnya. Kalau kalian syukur saya akan tambah. Ini enggak, tetangganya beli AC dia yang kedinginan. Tetangganya beli mobil baru, sedikit saja tabrak pagarnya, syukurin tuh. Apa hubungannya? Kenapa hasud dengan orang? Biarkan. Kita teman-teman dilarang hasad. Hasad itu iri dan dengki sama orang. Iri dan dengki yang diharamkan kalau kita berharap nikmat itu hilang dari dia ya. Misalnya ada orang dikasih kelebihan fisik, kelebihan jabatan, kelebihan harta, lalu kita jengkel dalam hati, kita berharap hilang dari dia. Itu hasad. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad, karena dia akan menghilangkan pahala kalian, membakar pahala seperti api membakar kayu bakar. Habis pahala kita, dikasih ke dia semua.